Hai, bertemu kembali dengan saya Adi di Sudarso Adi Wijoyo Studio. Ya, pada video kali ini saya akan mencoba sebuah shotgun microphone dari Sony ECM-CG60 ya, yang pada beberapa waktu saya beli. Jadi saya ingin mencoba apa sih perbedaannya gitu, shotgun ini ya, atau tanpa shotgun ini. Jadi saya ingin membedakan seberapa beda suaranya gitu, seberapa baik dari mikrofon bawaan dari kamera saya ini. Ya, mengingat harganya pun tidak murah-murah banget ya. Ini lumayan harganya, kisaran di atas 2 juta atau di bawah 3 juta sedikit. Memang dari spesifikasinya ini mempunyai high performance ya, jadi high performance mono aural microphone, super cardioid yang langsung ke yang direkam, maksudnya seperti itu. Jadi dia akan langsung menuju ke orang yang diajak bicara, super cardioid. Dan dia menggunakan jack 3,5 mm. Menurut spesifikasi ini adalah gold plated ya, 3,5 mm gold coating, jadi dilapisi emas ya. Mungkin ini berpengaruh ya, karena dia adalah sebuah bisa menghantarkan lebih baik dibanding kebagian lainnya. Saya kurang tahu juga, tapi yang pasti saya akan coba di sini apakah menggunakan mikrofon yang ada di kamera saya sekarang ini atau menggunakan shotgun microphone ini, mana yang lebih baik ya. Saya tidak akan memberikan ini yang terbaik atau bukan, tapi kita coba saja ya. Dengan begitu kita bisa melihat apa keunggulan dari shotgun ini. Oke, sebelum mulai, shotgun ini mempunyai dua power ya, jadi kita bisa menggunakan dua power, satu dengan menggunakan baterai A3 seperti ini ya, dan kedua langsung ke body daripada kamera ini. Jadi mempunyai dual power seperti itu. Dan saya juga nggak tahu ya, kalau kita menggunakan baterai apakah akan lebih kuat atau sensitif dibanding dengan menggunakan power yang ada di body. Ya, kita akan coba ya. Sebelum mencoba saya akan menerangkan juga bahwa kamera yang saya gunakan adalah Sony A6400 dengan jarak sekitar 1 meter dari saya. Oke, kita akan coba. Oke, sekarang saya akan coba masukkan baterainya di bodinya. Di sini tertulis tulisan Sony, ada tulisan normal, cut and low ya. Di bawahnya ada off and on. Oke, kita buka aja untuk masukkan baterainya. Ya, seperti ini, cuma diputar lalu terbuka. Baterainya A3. Menggunakan hanya sebuah baterai di sini. Kita masukkan. Ya, lalu kita putar kembali. Ya. Lalu ada windscreen ya namanya. Ini bukan konon ya. Ini katanya untuk menghambat noise dari suara angin. Ya, lumayan susah. Oke. Aduh, jangan sampai ketutupan tulisan ini. Oke. Seperti ini kira-kira. Jadi dia akan mencoba menghalau suara angin. Ini ada bracketnya, ya. Kita buka seperti ini. Kita pasang di bodinya. Tutup.
kaitkan kunci. Oke, kita pasang di kamera. Ya, sekali lagi saya ingatkan. Sekali lagi saya kasih tahu, ini adalah kamera Sony A6400 dengan mic bawaan di bodinya, ya. Dan akan menggunakan mode yang low or cut low karena dekat ini. Oke, kita coba dulu. Hai. Ya, sekarang mikrofonnya sudah terpasang dengan posisi switch on dan di posisi low. Seperti inilah kira-kira ya. Jadi saya akan coba tetap berbicara. Jadi untuk memberikan perbedaan dari sebelumnya dengan mikrofon bawaan dan sekarang adalah dengan mikrofon eksternal ya, dengan shotgun Sony ACM-CG60. Oke, okay. Nah sekarang saya akan coba berpindah mode ke cut ya, sebentar. Oke, okay. Nah sekarang ini adalah dengan mode cut ya, posisinya on dengan mode cut. Jadi apakah sudah terlihat perbedaan mode low atau cut ya? Saya sendiri kurang paham, tapi saya cuma hanya ingin membuktikan dengan posisi jarak yang sama ya, sekitar 1 meter dari saya ini. Saya menggunakan yang pertama dengan kamera internal, maksud saya mikrofon internal. Dan kedua, saya gunakan mikrofon eksternalnya, shotgun Sony, dengan mode low ya, di posisinya on dan menggunakan baterai. Dan sekarang yang terakhir adalah menggunakan posisinya di on dan cut ya. Jadi mungkin sudah bisa terlihat perbedaannya. Nanti kita cek langsung ya. Mungkin bisa menggunakan headphone agar lebih detail lagi dalam menerima suara yang yang saya sampaikan ini ya. Oke, sekarang saya akan coba dengan posisi off ya, mungkin menggunakan power internal dari kamera ini. Oke, sebentar. Ya, itulah hasilnya ya. Jadi ini mungkin sudah menjawab penasaran saya akan kualitas dari mikrofon ini ya. Saya tidak bisa bilang ini terbaik atau jelek atau apapun itu. Penilaian saya berikan kepada Anda ya, saya hanya menyajikan fakta-fakta yang saya berikan. Yang pertama, saya menggunakan mikrofon bawaan dari kamera saya Sony A6400, lalu saya masukkan mikrofon shotgunnya atau eksternal mikrofonnya dengan posisi low dengan baterai on. Lalu yang kedua, posisinya saya ganti ke cut ya, masih posisi baterainya on. Dan yang ketiga adalah saya menggunakan saya matikan di switchnya off ya. Jadi saya nggak tahu juga tadi terekam atau tidak.
Oke, saya kira informasinya seperti itu aja. Ya, kalau Anda penasaran atau apapun itu bisa tulis di komen saya. Kalau Anda suka silakan di like. Kalau Anda ingin membuat saya semangat, please klik subscribe ya, biar saya semangat membuat konten-konten lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab ya, atau paling tidak memberikan ya sedikit share ilmu yang lainnya lagi. Oke, ya, sampai ketemu lagi di video mendatang. Bye-bye.